Baru saja Presiden Joko Widodo sudah meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Nah, tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah satu-satunya kereta cepat yang ada di Indonesia, bahkan satu-satunya yang ada di Asia Tenggara. Nah, kereta peluru buatan Tiongkok ini diberi nama Whoosh. Kenapa? Karena terinspirasi dari suara melesat, dan juga Whoosh ini ada singkatannya. Singkatannya adalah waktu hemat, operasi optimal, dan juga sistem hebat. Kereta cepat Jakarta-Bandung tentu saja melayani perjalanan dari Jakarta menuju ke Bandung dengan kecepatan 350 km per jam. Jadi kalau biasanya kita naik kereta biasa, Jakarta-Bandung ditempuh dengan 3 jam. Nah, naik kereta cepat Jakarta-Bandung ini hanya ditempuh dengan waktu 45 menit saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.